Halo sahabat budidayaku, kita ketemu lagi. Budidaya adalah proses pengembangan ekosistem dalam masyarakat. Selain mengembangkan budidaya, juga berfungsi untuk menstabilkan keadaan ekosistem dan tentunya membuka peluang baru dalam dunia agrikultur. Berikut adalah jenis-jenis budidaya yang bisa kita lakukan. Budidaya perikanan. Budidaya perikanan banyak sekali yang dilakukan oleh masyarakat, seperti lele, nila, ikan mas, dan lain-lain. 4. Budidaya sayuran. Budidaya sayuran sudah banyak yang dikembangkan, seperti kol, kubis, dan lainnya. 3. Budidaya tanaman pangan. Budidaya tanaman pangan di Indonesia menjadi hal yang pokok. Budidaya itu meliputi jagung, ubi-ubian, padi, kacang-kacangan, dan lain-lain. 2. Budidaya buah-buahan. Budidaya buah-buahan seperti alpukat, semangka, melon, dan masih banyak lagi. 1. Budidaya hewan ternak. Budidaya hewan ternak meliputi sapi, kambing, unggas, dan masih banyak lagi hewan ternak yang bisa dibudidayakan. Oke sahabat budidayaku, demikian yang bisa kami sampaikan, semoga bermanfaat. Jika ada salah kata atau ulasan yang kurang berkenan, kami mohon maaf. Tetap semangat.